Pada Pak Gibran dan kemudian akan ditanggapi. Waktu Anda satu menit untuk bertanya. Terima kasih Pak Gibran. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di eh, Solo. Ini menjadi Prestasi, te te tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa di ada dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Tenang, itu? cukup, cukup, Baik. cukup. Silahkan, waktu Anda. Pak Gibran, waktu Anda dua menit untuk menanggapi. Baik Gus Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53 persen investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus. Tenang, jumlah, tenang. <laughs> mohon tenang, mohon tenang. tenang, tenang. Jumlah, jumlah proyek. Jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun? Yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impactnya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impactnya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impactnya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impactnya apa? Impactnya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak tidak melihat, oh ini dia anak emas kan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus, proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak fakta itu. Terima kasih tenang, kita akan lanjutkan. Masih lanjut ini, masih lanjut ini. Silakan Pak Muhaimin untuk menanggapi waktunya satu menit. Ya, yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu tenang. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, takut patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya kota Madiun yang hanya 11% persen, hanya 7% persen, Tasikmalaya. Kita ingin triknya apa sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata, bukan hanya di satu kota, Harap tenang, satu tenang. berada di seluruh. Kita Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Cukup? Cukup. Silakan, Pak Gibran untuk menanggapi. Waktunya satu menit. Silakan. Mohon tenang. Mohon tenang. Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga bantaran sungai, bantaran rel kereta api, itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi tidak semuanya pakai APBN Ada yang pakai APBN plus APBD Plus dibantu Saya sering dibantu Pak Ganjar Gubernur saya Ini kolaborasi Jadi tidak semuanya APBN Ini kolaborasi Ada CSR juga Ada BUMN juga Ini kolaborasi Dan sekali lagi sebelum itu masuk Kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria Itu Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung Ta Tenang. Apresiasinya Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden.